15 daripadanya daripada Red Face saja, tapi The Infinity akan menerima tekanan bola daripada pasukan Vampire Sport. Logan masih lagi terperangkap di dalam kawasan asap ini bersama-sama dengan rakan pasukan beliau, tapi ada satu prone mungkin apa dia lakukan. Malang sekali kedudukannya telah diketahui, tapi backstab daripada belakang mungkin mendapatkan satu, dapatkan dua. Cantik sekali daripada Logan kat sini, timing yang begitu baik, tetapi Stone telah pun datang untuk memberikan bantuan. Vampire akan terselamat, akan mengakibatkan mereka masih kembali tersambat. Tapi sini chill mendedahkan dirinya, namanya Lasit. Tak pasti dia ada first kill atau tidak, tapi Jasper dengan bom tangan telah pun dimasak dengan cukup rasa, dibalik pada tempat yang tepat, tapi dia sempat juga untuk menghabiskan pemain lawan tersebut. 2-1. Kelihatannya sekarang ini satu lagi lontaran bom asap untuk Whitecat. Cuba untuk menyentuh rakan mereka. Lamborghini terus memegang tapi ditembakkan kepada Whitecat. Dia nampak pemain tersebut. Lamborghini belum lagi akan cuba untuk terus dihabiskan. Tetapi dia akan cuba untuk memegang terlebih dahulu. Lamborghini dengan satu M416. Dia tidak tahu dan dia tidak pasti di manakah kedudukan pihak lawan yang terakhir. Terpaksa untuk menukarkan posisi ke arah yang lain. Tetapi dia ada satu bom tangan. Dimasak, dibaling ke kawasan yang tepat. Kena! Tidak diingini oleh kita sebab inilah pertarungan antara Malaysia dan juga Malaysia. Tapi langsung tidak ada sebarang unsur teaming up yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan ini. Pemburu masih lagi belum berjaya untuk diambilkan serta-merta. Rin yang sudah rendah. Hino berjaya untuk di-spray down dekat situ. Hampir-hampir memberikan satu lagi mata kepada pasukan Four Rivals. AP telah pun masuk campur dalam pertarungan ini. Ya betul, tapi Hino telah pun terjatuh di tengah zon biru. Ini adalah pembukaan untuk Four Rivals. Kata susu pemain yang terakhir. Kill akan terus saja diambil terlebih dahulu. Dia akan cuba untuk revival pemain rakannya Reed tetapi kacang susu. Compound yang ada, Vin Torres dan juga Tony K cubaan untuk melarikan diri. Kenderaan telah pun meletup tayar belakang mereka. Itu mungkin akan memaksa Kit dapatkan kedua-duanya sekali. Satu telah pun jatuh. Aishot tembakan yang begitu baik sekali. Dapatkan satu. Tapi inilah detik di mana pasukan Bigatron Rail yang boleh melakukan satu agresif push ke bahagian hadapan sebab kawasan circle sebenarnya berpihak kepada pasukan Evos Ribbon. Tapi malang sekali untuk Zuxi, kenderaan yang dipandu oleh beliau telah pun diletupkan dengan selambanya oleh Lizard.